Dan pemirsa, Partai Perindo hadir untuk mensejahterakan Indonesia sebagai wujud ikut meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Partai Perindo selalu ikut berkontribusi dengan memberikan gerobak gratis kepada para pedagang kecil di seluruh Indonesia. Partai Perindo hadir untuk mensejahterakan Indonesia sebagai wujud ikut meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Partai Perindo selalu ikut berkontribusi dengan memberikan gerobak gratis kepada para pedagang kecil di seluruh Indonesia. Di Wonogiri, DPD Perindo Kabupaten Wonogiri membagikan 5 gerobak gratis kepada pedagang-pedagang angkringan, bakso, dan mie ayam. Uniknya, untuk mendapatkan gerobak gratis, para pedagang diminta untuk menghafal Mars Partai Perindo. Dengan penuh semangat, para pedagang dan kader partai menyanyikan Mars Perindo sebelum acara pembagian gerobak dilaksanakan. Kali ini kami menerapkan semua penerima harus hafal Mars Perindo. Kemudian setelah nyanyi hafal, kita nyanyi bareng-bareng dengan seluruh pengurus DPD dan DPT di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih Partai Perindo sudah memberi gerobak kepada saya. Di Semarang, DPW Perindo Jawa Tengah membagikan 11 gerobak untuk pedagang yang biasa berjualan di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang. Di wilayah Jawa Tengah, Partai Perindo sudah membagikan 800 gerobak gratis yang diberikan kepada para pedagang. Pembagian gerobak ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Hari atas pemberiannya gerobak, semoga bermanfaat bagi saya sekeluarga. Mudah-mudahan Partai Perindo diberi jaya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jawa Tengah sampai hari ini yang datang ke dia pun sudah menang besar. Tapi yang sudah masuk hampir 2.000. Karena kesulitan sekali itu. Membuat gerobakan satu persatu. Tugasnya aja kalau nggak ada gerobakan. Tidak hanya memberikan gerobak gratis, Partai Perindo juga akan memberikan binaan berupa pendampingan secara berkala untuk pengembangan usaha. Hal ini untuk menstimulus pelaku UMKM sehingga menjadi lebih produktif. Tim Liputan iNews melaporkan.